Halo semuanya, selamat datang di channel GTL Official. Pada video ini kami akan memandu Anda langkah demi langkah tentang cara membuat nada dering WhatsApp yang unik. Sehingga ketika Anda dihubungi, nada deringnya berupa suara yang akan memanggil nama Anda. Sekarang mari kita mulai. Pertama, buka Google Chrome dan ketikkan sound of text di kolom pencarian, lalu tekan Enter. Pada situs sound of text yang muncul pertama, di sana pada bagian text ketikkan pesan yang Anda inginkan, misalkan dul, ada telepon dul. Pilih bahasa Indonesia pada bagian voice, lalu klik submit. Pada bagian sound, klik play untuk mendengarkan hasilnya dan kemudian klik download untuk mengunduhnya. Selanjutnya, buka aplikasi WhatsApp Anda, pilih ikon titik tiga di pojok kanan atas, lalu pilih setelan. Pilih notifikasi dan Anda dapat menggunakan nada dering yang baru saja Anda buat untuk pesan, grup, atau panggilan. Misalnya untuk menggunakan nada dering ini sebagai panggilan. Klik pada opsi nada dering, lalu pilih file manager dan cari nada dering yang baru saja Anda unduh. Tap pada nada dering tersebut untuk menggunakannya. Dan itulah cara sederhana untuk membuat nada dering WhatsApp yang bisa memanggil namamu. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, berlangganan, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.